Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kali ini saya mau berbagi gimana cara mengatasi playback bocor. Ini adalah TV Polytron Multimix dengan kerusakan flybacknya itu bocor seperti ini, teman. Kita coba tes ini. Kalau bagi teman-teman yang masih belajaran atau pemula, awas, hati-hati karena ini adalah tegangan tinggi, jadi harus diperhatikan seperti ini ya, seperti itu, teman. Jadi di sini ada bocor. Oke, coba kita tambal. Ini saya mau mencoba menambalnya. Oke, kita coba langsung saja kita tambal. Jadi ya, pertama-tama kita harus bersihkan ininya dulu, teman. Bersihkan memakai thinner ini. Setelah bersih, saya menambahnya memakai ini, teman. Lem bakar, kita coba ya. Kalau untuk lebih bagusnya itu memakai ini, lem Dexton atau yang lem Dexton yang 5 menit, teman. Kalau tidak pakai Aralit. Karena kan saya tidak punya, jadi saya memakai lem bakar ini aja, memakai korek. Jadi untuk lem bakarnya, alatnya saya tidak ada. Jadi ini dulu, teman. Kita coba dulu apakah nanti kalau umpamanya masih bocor, terpaksa kita pakai Aralit saja. Tapi saya harus cari dulu, teman. Harus membelinya dulu. Ini saya memanfaatkan barang yang ada. Kita tunggu sampai kering dulu, sampai ininya dingin, lemnya menjadi dingin.
Oke, selesai. Kita coba mendinginkannya dulu. Teman, sudah kering. Kita coba nyalakan lagi, apakah berhasil? Oke, teman, aman. Kita coba lihat. Oke, aman. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu videonya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Apabila ada flyback yang bocor, kita tambah saja memakai tadi lem bakar. Oke, ini ternyata berhasil. Oke, sampai di sini dulu teman-teman. Jangan lupa dukung channel saya dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.